Tapi yang jelas gue nggak melihat kedepannya gue tuh ada di sini lama gitu. Maksudnya gimana tuh? Om, adakah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Iqbal, masih ada di channel Pilar Muda. Kali ini saya kedatangan teman saya nih. Dia adalah teman, ya bisa bilang dulu teman sekamar lah ya, teman selorong. Silakan dikenalkan dulu. Halo, perkenalkan nama aku Roy Sandi William, panggil aja Roy. Oke. Terus apa lagi? Asal dari mana? Asalnya dari Medan, Sumatera Utara. Terus usia berapa? Usia 27 tahun sekarang. 27 tahun sekarang, Roy. Masih muda. Alumni mana lu? Alumni dari ITB Bandung. Beh, ITB cuy, anjir. Sombong dikit, sombong. Sombong dikit. Nih, dia anak apa nih? Geofisika. Geofisika. Jadi aku lulusan keren, kan? Teknik Geofisika angkatan 2011. Kok terus apa? 2012. Oh, 12. Lu masuk sini? Kita kan bareng kan? Lalu lu itunya gimana maksudnya? Apanya? Setelah lu lulus, gue lulus 2016, kerja di sini 2018. Kerja di sini 2016. Lu lulus langsung kerja di sini atau lu habis lulus kuliah kerja Kodekom di sini atau gimana? Atau ada kerja tempat lain dulu atau sebelum bekerja tempat dari sini lu menempuh pendidikan? Jadi, lagi? Jadi gue dulu 2011 masuk, terus gue 2015 lulus S1. Terus gue ikut program fast track di kampus, terus gue lulus S2 di 2016. Ih anjing, S2 cuy, keren apa ya? Boleh lah, sombong dikit. Terus lu nya di sini gimana? Maksudnya ada yang bawa kah? Atau benar-benar berjuang sendiri lu? Kalau gue sih benar-benar dari awal sih kayak berjuang sendiri, gue nggak ada kenalan sama sekali gitu. Paling abang-abangan kayak, ada abang-abangan? Kecuali ada sih kayak yang interview gue di awal itu senior gue dulu, angkatan 2003. Oh angkatan 2003. Emang geofisika larinya ke tambang, Roy? Awalnya sih kalau geofisika tuh apa ya? Dulu sih harapan gua kerjaannya tuh di oil and gas ya pasti. Jadi oil and gas dulu masih mikir kan, oke, keren nih kalau kerja di oil and gas gitu kan. Karena dulu awalnya gua masuk ITB milih FTTM tuh pengennya perminyakan. Siapa sih yang enggak mau masuk perminyakan? Idaman semua orang lah. Kendala nilai dan sebagainya gue kelempar ke gas. Okay. Tapi mungkin itu udah jalannya kali ya. Udah jalannya ya. Nah, kemudian 2015 gue lulus, oil and gas tuh lagi slow down ya, lagi turun banget ya. Jadi gak ada bukaan sama sekali di oil and gas company. Terus, itu kan banyak yang dibuangin itu kan gak sih? Gimana? Yang beritanya oil and gas lagi turun, banyak karyawan yang dipulangin kan ya? Banyak yang dipotong lah gitu ya. Terus gue kayak ada kesempatan gue ikut program S2 itu lagi, gue ambil. Ibaratnya gue sebenarnya gak pengen S2 geofisika lagi cuy, karena gue ngerasa gini cuy, gak sama kayak gini. Gimana perasaan kalian dia pakai kayak gini, namanya dia S2 cuy. Terus lanjutannya. Gue mikir kan kayak, yaudah gue perpanjang nafas dulu lah, gue coba masih idealis, gue pengen masih nunggu oil and gas gitu kan. Tapi ya, ternyata satu tahun itu sangat cepat. 2016 gue lulus. Wih, setahun aja tuh, Roy? Setahun, karena gue dari, kalau fast track itu kan dari 2014-nya udah S2, udah nyicil lah. Oke. Okay. Ternyata 2016 gue masih belum ada lowongan sama sekali kan. Nah, terus lu kemana tuh? Habis dari S2? Habis lulus, ya untungnya gue masih ada proyekan ini sih, kontrakan gitu di SKK Migas. Oke. Okay. Jadi gue kerja di SKK Migas tuh kontrak tapi ya, based on project. Itu kerja sama LAPI. Oke, okay, LAPI ITB. Iya, iya. Itu kurang lebih sekitar 3-4 bulan. Itu gue kerja di Jakarta. Kemudian setelah itu gue ngerasa, kok penghasilan gue segini gitu kan. Ibaratnya dulu, secara S2. Harapan 30 lah ya per bulan. Ya, harapannya kan lu kok kalau lulus dari FTTM tuh harusnya gajinya gede nih. At least 30 lah. Iya, itu. Anjir, ya, 2 digit dulu pada waktu itu. Okay. Pada waktu itu masih 1 digit dan itu rendah. Oke. Terus ya gue mikir kayak apa ya, kayak oil and gas tutup, tambang belum ada buka. Ya udah gue mikir, gue beralih aja ya. Gue coba daftar ke Traveloka, gue daftar ke blibli.com. Oh iya. Terus gue daftar ke konsultan. Oh, konsultan apa tuh?
di bagian business and finance gitulah. Oh, oke. Okay. Nah, strategic planning. Nah, terus gue coba-coba apply, bahkan gue sampai saking desperate-nya gue cari kerja waktu itu, Bal. Gue tuh sampai daftar ke Paragon. Paragon. Lo tau Paragon gak sih? Tahu. Paragon kan? Ya? Bukan, bukan Paragon. Wardah, cuy, Wardah. Oh, Wardah, ya. Makeup. Ya sebenarnya gue ngerasa kayak waktu itu Paragon lagi booming-boomingnya dan gajinya oke okay, gitu. Sama kayak kawan kita satu. Perusahaan toko buku sama parkir. Iya, dia. Iya, semacam itulah. Boleh sebut merek gak sih? Boleh. Loss. Sama Seko Parkir. Iya. Lagi di spiritnya dia juga. Jadi, ya sempat gue udah keterima gue di... Sultan. Paragon awalnya gue udah diterima di Paragon gitu kan, tapi gue telepon ke bokap, tapi bokap masih belum setuju gitu. Kayak coba dulu, sabar, tunggu lagi gitu kan. Terus gue keterima juga di blibli.com di bagian business development. Terus pada waktu itu bokap juga masih belum setuju. Kenapa tuh emangnya? Karena kayak udahlah coba di, masih karena gue masih di SKK ini masih sesuai dengan geofisika mah dikit gitu. Walaupun ya kerjanya udahlah aja gitu. Sampai gue nyoba ada bukaan bisnis konsultan itu di Jakarta. Ya memang itu lokal, kita masih lokal. Dan gue lihat ada penawaran gajinya 2 digit nih. Gitu kan. Wah, gue coba aja gitu kan. Walaupun gue awalnya nggak berharap banget di konsultannya, karena gue ngerasa gue geofisika nih ya. Cocok dah ya kalau gue kerja di konsultan gitu kan. Entah kenapa, mungkin karena kejeniusan gue dan kelihayan gue dalam berbicara gitu. Bangsat, keterima nih gue di konsultan. Fuck. Terus. Gue coba jalanin lah. Ternyata memang pekerjaan di konsultan itu ya memang cukup makan banyak waktu ya. Kayak di weekend gue kerja, bahkan di setiap hari gue pulangnya pasti di atas jam 10 malam, kayak gitu-gitu. Tapi gue akuin kerja di konsultan itu gue banyak banget belajar ya, karena dari sisi ekonomi, finance itu gue belajar. Yang sama sekali yang dulu gue ibaratnya integral, ngerjain integral, rumus-rumus segala macam teh kucing itu, akhirnya gue belajar ekonomi, belajar balance sheet, belajar finance, dan sebagainya macamnya lah ya. Setahun gue di bisnis konsultan itu, tiba-tiba ada bukaan nih Freeport gitu. Untuk posisi di geotek, jadi dan itu langsung tesnya di kampus-kampus. Lu yang ikut di kampus-kampus ya, di 2017 akhir itu kalau nggak salah. Itu gue masih di Fortia di bisnis konsultan ini. Udah. Sebenarnya sebelumnya gue udah nyoba beberapa kayak Pertamina, PGE itu gue gagal. Plumbersih juga ya. Gagal. Plumbersih gue nggak pernah. Oh nggak pernah nyoba. Gue pernah nyoba PGE, gue gagal di interview akhir. Terus gue ngerasa yaudahlah, gue bakal fokus di konsultan nih, gitu. Ternyata si Freeport hadir nih. Nah, tiba-tiba Freeport nih hadir nih. Anjir, lumayan nih. Jarang-jarang Freeport nyari geofisika, gitu. Karena biasanya kalau Freeport nih nyari tambang, sipil, gitu-gitu lah kan. Terus yaudah, gue kayak udah di dalam hati gue, yaudah, ini terakhir kali gue nyoba perusahaan-perusahaan yang berbau energi, gitu. Selebihnya kalau gue nggak dapet lagi, gue bakal fokus di konsultan, Gitu kan. Satu lu nyoba tuh langsung tuh? Betul, gue nyoba, gue langsung tes. Awalnya kan itu harusnya berdasarkan kampus masing-masing ya. Misalnya gue dulu di ITB, gue harusnya tes di Bandung. Tapi kebetulan waktu itu gue tes pas di Bandung, itu gue nggak bisa. Karena gue harus keluar kota, lagi ada kayak kerjaan di luar kota lah dari kantor gue. Yaudah, gue akhirnya coba-coba peruntungan tes langsung di Trisakti. Oh, lu ikutan Trisakti? Iya, betul. Sama-sama Ricky berarti ya? Iya, sama Ricky. Aldi, itulah. Oleh gue pesimis karena... Wah, ini kan bukan kampus, kayak bukan karena kampus gua, kayak gua nggak bakal terima. Tapi untungnya di Trisakti nggak ada geofisika, jadi geofisikanya tuh bermacam-macam. Dari luar ya. Jadi kalau gua tuh bukan jalur website, tapi gua jalur kampus yang hire bos gua langsung. Ya udah di situ kita tes, tes tulis. Nanti abis tes tulis nanti langsung diumumin 10 nilai terbaik per jurusan ya. Nanti kemarin itu ada tambang, geologi, geofisika kan. Nanti kayak nanti tes tulisnya nanti langsung diumumin pada hari yang sama. Langsung lanjut interview gitu. Jadi lu dari itu, dari Freeport itu sampai sekarang kurang lebih 3 tahun kan? Kita sama kan? Lu iya, gue 2018 apa? Maret gua. Oh, sama berarti. Lu apa? Mei gak sih? Agustus gua. Oh, Agustus. Iya, Agustus gua kalau gak salah. Gua orang berapa yang berangkat ya? Kalau gak salah ada orang 4 deh. Satunya ada di Portset dia. Kerja di Portset. Si Hilman anak ITS. Terus lu sendiri gimana nih? Berada di...
tambang terbesar di Indonesia bagian timur nih ya, se-Indonesia lah, dia terbesar lah, itu gimana perasaan? Ya awalnya bokap lu gimana? Wow, kalau bokap gue sih pasti bangga banget ya kalau gue masuk di sini gitu kan. Yeah, yeah. Judulnya Freeport. Gitu. Ya awalnya kayak gue ngerasa kayak wah gila sih kalau gue bisa masuk ke perusahaan ini, kayak gue udah manusia paling beruntung lah gitu kan, ibaratnya gitu. Terus? Ternyata memang jalannya udah seperti itu, ya udah kayak semuanya dimudahkan ya, akhirnya gue lolos tes-tesnya dan gue masuk sini. Ya gue awalnya gue ngerasa bangga banget nih masuk sini. Oke okay, gitu. Oke. Okay. Sesuai ekspektasi lu nggak nih di sini? Gimana ya kalau udah jujur aja, santai aja. Sesuai ekspektasi itu dari sisi apa dulu gitu. Oh iya, semuanya lah. Fasilitas, kalau gaji ya kita pasti sama-sama tahu lah, kita ada resiko tinggi, gaji pasti tinggi. Betul. Tapi dari fasilitas yang lain-lain sesuai ekspektasi lu enggak sih? Kalau gue jujur dulu kalau mikir kerja di sini tuh awalnya kan kayak yang penting gue ngedapetin pekerjaan yang sesuai dengan background kuliah gue. Itu dulu sih yang penting gue gitu kan. Walaupun dulu gue ngerasa di konsultan gue ada nyaman, tapi gue masih merasa ada ketidaktenangan batin gue kalau gue nggak mencoba nih kerja sebagai engineer, okay, gitu ya. Okay, engineer yang sebenarnya kerjanya gimana sih, gitu kan? Ya udah, setelah gue coba, ya awalnya gue seneng karena gue tuh tipikal anaknya yang suka alam banget nih. Tiba-tiba gue nyampe Freeport, dikelilingi sama bukit-bukit, sunset dan sunrise. Banyak tuh gunung-gunung besar, bahagia banget, besar banget gunung-gunungnya, ya kan? Terus. Tapi ya maksudnya ya kerja di korporat ya pasti ada plus minus ya. Maksudnya nggak semua pasti kalau kerja di korporat itu kayak sesuai dengan apa yang kita mau, pasti, ya. Pasti. Adalah misalnya ketidakcocokan dengan bos, ketidakcocokan dengan teman. Ya maksudnya itu banyak halnya. Tapi kalau gue sih ngerasa ya gue di sini sekarang fine-fine aja. Maksudnya hubungan baik. Ya tapi kurangnya paling apa ya, kayak quality of life sih paling. Ya, maksudnya ya, kayak ya, jauh dari keluarga, jauh dari orang-orang yang terkasih, gitu. Jadi beratnya. Gitu. Terus lu nya di sini nih ada di mana sih? Maksudnya di divisi mana sih? Maksud gua nih? Oh iya, gua di bagian underground monitoring. Oke. Okay. Itu spesifiknya itu gua nanganin seismik di underground. Seismik itu apa? Biar tahu semua, kan nggak semuanya orang tambang dan nggak semuanya. Ini kayak interview aja ya, Pak ya. Seismik itu ya itu sih kalau misalnya kita melakukan penambangan pasti kan itu mengganggu stabilitas di batuan di bawah permukaan kita. Ya. Jadi pasti dari aktivitas tambang itu kayak misalnya ada blasting, ada pengambilan making, pengambilan ore itu, itu pasti menghasilkan seismik gitu. Seismik itu kayak getaran kecil lah. Getaran yang dihasilkan dari batuan itu gitu. Jadi ya kita gimana caranya untuk bisa memfasilitasi orang-orang yang bekerja di bawah bagaimana untuk memitigasi itu gitu. Jadi ketika ada seismik kita kayak mengevakuasi orang. Okay. Gitu. Contohnya sih kayak gua sendiri kan ada di central service. Lebih tepatnya ada di konstruksinya lah kalau kalian lebih tahu konstruksinya. Sebelum kita masuk ke sana kita harus make sure dulu nih ada seismik enggak. Terus biasanya ada titik-titik yang titik merah lah, zona merahnya seismik kan. Jadi harus kita harus sering kontek-kontekan nih sama timnya beliau nih. Jadi hati-hati ada seismik jam segini, biasanya kita langsung dievakuasi keluar semua dari tambang bawah tanah itu. Kurang lebihnya kayak gitulah. Jadi, ya itu ya seputar-seputar ilmu seismologi yang gitu-gitu lah yang kepake, misalnya dari sisi geofisikanya. Terus selama lu kerja di sini, apa sih pencapaian lu, Roy? Pencapaian? Pencapaian lu apa nih? Kita pencapaiannya biar seragam lah ya, terkait. Gue tanya lu, harta lu pencapaian lah. Lu, oh ini harta nih, harta aja, harta. Oh. Pencapaian kita masih level 1 semua cuy, gak ada yang bisa dibanggakan. Apa yang lu tabung dapat apa di sini? Secara kan udah 3 tahun nih ya lu ya di sini. Masa iya lu gak dapat apa-apa? Emang lu udah dapat apa cuy? Gak dapat apa-apa gue apa, mobil kagak punya, cuma naik Vario jelek gue. Apa? Naik Vario aja yang jelek itu. Terus sekarang uang lu apain? Gua dekem aja. Oh, ya, lu simpon. Ada beberapa lah gua nginvestin sendiri lah di perusahaan yang perusahaan yang pengin gua bangun sendiri kayak gitu. Kalau lu gimana tuh? Pencapaian lu gimana tuh? Kalau gua sih selama 3,5 tahun, gua 3,5 tahun ya di sini. 3,5 tahun ya gua udah nabung sih, gua udah beli aset apartemen lah. Oh, apartemen. Apartemen, mobil. Mobil belum sih. Oh. Karena gua ngerasa mobil tuh urgensinya belum ada sih sejauh ini. Iya. Ini gua udah beli apartemen, terus ya ada beberapa yang gua mainkan ke saham. Gua invest ke saham, terus kripto. Yang sekarang lagi jelek. Lagi jelek ya kan.
Tapi ya itulah, coba-coba semua. Kita memang kalau di sini kebanyakan agak mikir sih untuk beli mobil ya. Karena kita waktunya itu di rumah itu paling seperempat dalam hidup kita aja. Mungkin bisa lebih seperempat. Kurang dari seperempat. Betul, kalau dalam setahun itu kalau kita roster kita 6-2, itu berarti kita 3 bulan. 3 bulan dalam setahun kita ada di luar site. Jadi percuma menurut kita kalau kita harus beli itu. Dengerin tuh Bram ya. Percuma kita harus kalau beli. Sedangkan kalau teman kita yang di sebelah sana tuh ya, belinya itu mobil dulu, Pak. Agak ya entahlah, agak tapi paling enggak dia udah bisa berubah lah. Ya tapi preferensi lah. Orang kan beda-beda ya kebutuhannya. Kalau gua ngerasa kayak mobil masih belum, tapi gua butuh tempat tinggal nih karena untuk persiapan menikah ya gua harus mempersiapkan tempat tinggal. Lu kapan rencana nikah, Bro? November ini, Bro. November ini. 2 bulan lagi. Yakin tuh ya? Udah yakin. Yakin ya. Janganlah sampai main-main. Tapi itulah maksudnya gimana yang buat berat itu kan kita udah mau nikah tapi kita masih jauh nanti kan. Ya itulah tantangannya kalau misalnya kerja di remote area kayak gini. Nah, ya. Jadi kalo biar kan udah punya anak istri kan. Lebih berat lagi. Lebih berat lagi. Anak lu kenal lu enggak sih? Kenal sih, cuma nangis sehari aja pas gua gendong. Dia kayak ngeliatin siapa sih, om-om dari mana. Itulah beratnya sih. Ya. Jadi ya biar kalian tahu juga kan, yang sudah-sudah gua bilangin di sini ini tantangan terbesarnya tuh kejenuhan terus sama jauh dari keluarga. Enggak stres kita lah, lebih tingkat stres kita. Betul. Dan menanganinya itu beda-beda sih setiap orang. Ada yang larikan ke hobinya, lari-lari kah, ya kan? Olahraga atau game atau masak-masak. Nah, kalau lu sendiri apa lu? Duh, buat kurangin tingkat stres lu. Gua tuh sejujurnya adalah orang yang enggak punya hobi ya. Gua enggak suka baca, gua enggak suka nge-game. Ya gue tuh ya paling kalau misalnya kayak sama Iqbal gitu kan kita main kartu kayak kumpul-kumpul ya itulah kayak pengisi kekosongan gue sih sebenarnya. Terus selama lu ada target gak sih di sini pas berapa tahun nih gue di sini nih terus? Aduh, apa ya kalau gue sih masih stay di sini sih, belum tahu ya maksudnya. Oh, belum tahu. Hidup gue itu maksudnya bukan orang yang sangat terplanning ya. Misalnya gue dalam 5 tahun gue harus menghasilkan apa, 7 tahun, 8 tahun, dan seterusnya itu menghasilkan apa. Gue belum, gue bukan orang kayak gitu. Tapi gue tuh tipikal orang yang setiap ada peluang yang lebih baik, itu gue pasti ambil, Bang. Tapi yang jelas, gue nggak melihat kedepannya gue tuh ada di sini lama, gitu. Maksudnya gimana tuh? Gue nggak bisa melihat gue ada di Freeport ini dalam jangka waktu yang lama gitu. Jadi nggak mungkin sampai pensiun nih rencana? Nggak mungkin sih. Rencananya sih, rencana gue sebagai manusia sih, gue nggak mungkin ya. Maksudnya gue nggak berharap gue lama di sini gitu. Kalau lu dinaikin jadi superintendent dan dapat rumah di sini, keluarga lu bisa ke sini gimana? Belum tahu juga sih. Karena yang jelas, pacar gue sekarang kan dia juga pengen punya karir ya. Nggak mungkin gue bawa ke sini juga gitu. Jadi kayak gue gimana pun caranya at the end gue pengennya kita bareng nih kayak misalnya gue setelah gue menikah kita hidup bersama ya walaupun penghasilannya nggak sebagus di sini kalau peluang itu lebih baik ya gue ambil itu gitu. Oh iya, iya. Karena ya gue tuh nggak mikir karir ya di sini sebenarnya karena sama apa ya kayak karir tuh bonus gak sih? Betul. Kalau naik jabatan ya alhamdulillah. Bonus kan ya? Bonus. Tapi kalau ya enggak ya mau gimana lagi ya? Misalnya kalau memang sistemnya udah kayak gitu. Jangan kecewa gitu lah. Gue kalau misalnya mikir gue mau berapa tahun di sini gue nggak tahu sama sekali, Bal. Sejujurnya karena balik lagi gue sebagai lulusan teknik geofisika itu sulit ya. Jadi gue bukannya gue nggak bersyukur ya gue masuk Freeport gitu. Tapi kayak gue ngerasa gue itu pengen mencari titik hidup gue yang lebih baik lagi gitu. Bukan berarti gue ada di titik ini gue puas ya. Gitu kan. Gue bersyukur gue dapat Freeport yang mana dalam kondisi pandemi kayak gini susah banget ya cari kerja. Betul. Apalagi kayak syukurnya ini Freeport dalam kondisi pandemi yang tidak stabil ini dia tetap memberikan kestabilan nih buat kita. Kita sama sekali nggak keguncang dari penghasilan dari apapun kita nggak diguncang sama sekali. Ya. Gitu. Memang di sini teman-teman stabil lah kalau di Freeport. Kita ini nggak ada membanding-bandingkan dan kita nggak ada rasa nggak bersyukur kita di sini. Kita sangat bersyukur banget kita bisa di sini karena masih banyak teman-teman kita di luar sana yang masih ingin masuk sini. Betul. Belum ada rezeki di sini ya kan. Kita bersyukur. Tapi ya namanya kita manusia, kita pasti punya planning-planning yang lebih naik lagi. Naik ini bukan berarti uang. Kayak Raya tadi udah bilangin bisa dengan keluarga, meskipun dia bakalan downgrade secara perusahaan dan keuangannya, tapi dia ada kebahagiaan di situ, ada kebahagiaan. Gitu enggak sih, Roy? Betul, Bal. Karena apa ya? Kayak dulu konsep hidup gue itu kan dari masuk SMA nih. Mau ke kuliah, tes SNMPTN ya dulu zaman masa-masa gitu ya. Dulu gue kayak berdoanya ya Tuhan, kayak ini cobaan hidup
cobaan hidup gue nih yang paling besar nih. Please lu kabulin lah doa gue supaya gue masuk ke PTN yang gue mau gitu kan. Ini kayak hidup tantangan hidup gue yang paling besar nih gitu kan. Oke, Tuhan udah ngasih nih kan gue masuk ke ITB. Tiba-tiba gue berdoa lagi, ya Tuhan kayaknya tantangan hidup gue ini adalah ngerjain tesis gue nih, please keluarin gue dari kampus ini secepatnya gitu kan. Dikabulin lagi. Dikabulin lagi, keluar dengan on time, gue dikasih bonus fast track. Terus tiba-tiba pas lulus masih ada lagi nih kayak pingin lagi, puasnya itu naik lagi gitu. Betul, betul, wajar, wajar. Ya Tuhan, gue pengen gue kerja gitu kan, gue langsung dapat kerja dengan apa yang gue mau gitu kan. Kayak gue dikasih kerja di Jakarta, terus balik lagi, ya Tuhan, gue butuh gaji gue naik lagi dikasih lagi, sampai di titik gue masuk di sini dengan gaji yang dulu menurut gue nih ya, gaji gue yang di SKK itu satu digit bisa dihitung pakai satu tangan. Terus masuk gue ke konsultan udah dua digit, dua digit rendah. Sekarang masuk ke Freeport yang gue dulu mikir, wah waktu di SKK kan, wah enak sih kalau gajinya dua digit, kayak cukup banget deh hidup gue gitu kan. Ternyata dikasih nih konsultan belasan gitu kan, kok masih kurang gitu kan. Oh, gue berdoa lagi ya Tuhan, kalau misalnya gue dapat Freeport, kayak gue udah bersyukur banget deh, orang yang paling bersyukur deh di dunia ini gitu kan. Dikasih nih gaji segini gitu. Ternyata kayak kok masih kurang lagi gitu. Intinya kan maksudnya mau digaji berapapun sebenarnya, kalau kita nggak punya standar bersyukur kita, itu tuh pasti selalu kurang. Selalu gitu. Kurang, betul, betul, betul. Jadi kayak gue sampai mengintrospeksi diri gue kayak, kayaknya gue sekarang jangan mengeluh terus deh. Maksudnya kalau setiap gue berdoa, gitu, kayak ya udah, maksudnya gue lebih ke jangan minta dulu, tapi gue bersyukur dulu dengan apa yang udah gue dapetin sekarang. Iya, gitu. Yeah, iya, yeah, benar. Karena ibaratnya kalau gue sampling nih kayak bos-bos gue, supervisor-supervisor gue, mau level 2, level 3, pasti ada aja masalah finansialnya pasti kurang, karena semakin tinggi gaji lu, pasti kebutuhan lu akan naik juga standarnya. Iya, iya, jadi bener. Kayak kalau lu nggak ngeset standar cukup lu berapa, itu pasti itu kurang terus. Betul. Pasti kurang terus kan. Gue juga berdoa kayak lu. Gue cuma bilang, gue pengen merantau. Ya Allah, berikanlah saya semoga saya bisa merantau gitu kan. Kenapa? Gue niru om gue. Om gue dulu merantau. Oke. Okay. Dia di perusahaan minyak lah. Makanya gue berdoa kayak gitu. Dan alhamdulillahnya, gue cuma 7 bulan ada di Surabaya, kontraktor kecil gitulah. Terus gue langsung udah ada di perusahaan Kalimantan, dan alhamdulillah di sini. Jadi setiap orang memang beda-beda sih. Kan gini, biar temen-temen tahu juga nih. Ya, banyak lah. Apa ya, sawang sinawang kalau kata bahasa Jawa itu. Ada yang kurang-kurang aja kita nih. Pasti. Lu ngeliat orang itu enak, dia liat lu enak. Betul. Ya, pasti kayak gitu kan. Ya, namanya juga manusia. Kan? Maksudnya, kalau manusia itu mau dimanapun posisinya, ibaratnya Raffi Ahmad sama Nagita Slavina mau udah setajer itu, pasti ada aja masalah pasti hidupnya. Pasti ada aja ya. Kan? Dan dia masih juga masih ngerasa kurang aja. Betul. Pasti masih kurang. Masih merasa kayak, aduh, seandainya gue kalau nggak jadi artis, kayak hidup gue lebih normal nih, kayak manusia-manusia pada umumnya. Tapi orang-orang yang biasa kayak gitu ngeliat mereka, anjir, enak banget kerjaan mereka kayak gitu, jadi tajir banget gitu kan. Ya, tapi ya itulah, ada plus minusnya. Tapi ya, bersyukur aja. Bener sih, bener sih. Dan di sini juga, ya kayak gue sendiri, gue nganggur-nganggur buat YouTube kan gitu. Nah betul. Maksud gue boring anjir. Bener sih anjir, kayak ada rencana buat podcast-podcast gini. Jadi setiap orang memang beda-beda sih. Kan gini, biar temen-temen tahu juga nih. Ya banyak lah. Apa ya, sawang sinawang kalau kata bahasa Jawa itu. Ada yang kurang-kurang aja kita nih. Pasti. Lu ngeliat orang itu enak, dia liat lu enak. Betul. Ya pasti kayak gitu kan. Ya namanya juga manusia. Kan? Maksudnya kalau manusia itu mau dimanapun posisinya, ibaratnya Raffi Ahmad sama Nagita Slavina mau udah setajir itu, pasti ada aja masalah pasti hidupnya. Pasti ada aja ya. Dan dia masih juga masih ngerasa kurang aja. Betul. Pasti masih kurang. Masih merasa kayak, aduh, seandainya gue kalau nggak jadi artis, kayak hidup gue lebih normal nih, kayak manusia-manusia pada umumnya. Tapi orang-orang yang biasa kayak gitu ngeliat mereka, anjir, enak banget ya kerjaan mereka kayak gitu, jadi tajir banget gitu kan. Ya tapi ya itulah, ada plus minusnya. Tapi ya, bersyukur aja. Bener sih, bener sih. Dan di sini juga, ya kayak gue sendiri, gue nganggur-nganggur buat YouTube kan gitu. Nah betul. Maksud gue boring anjir. Bener sih anjir, kayak ada rencana buat podcast-podcast gini. Ini salah satu guru gue yang ngajarin terkait keuangan cuy, di usaha. Keren dia sih. Dikit dia keuangan. Pinter sih, pinter. Gak salah lah dia kalau ITB. Kalau gue ITB, anjing nangis darah nyokap gue anjir. Anjir. Wah, ada gue ITB. Mau kampusnya dimanapun menurut gue itu sama aja ya. Karena iya, ujung-ujungnya kita bertemu juga kan. Iya sih, iya, iya. Abram iya. Dari Medan, Vicky dari mana, dari mana, gue dari mana. Kan dia ketemu juga. Iya. Keinginan kuliah masih tinggi.
Gue kalau gak ketemu mereka, gue udah ogah anjing kuliah. Cuma istri kemarin gue ceritain kan. Lu lanjut ini kuliah. Insya Allah lah, insya Allah. Karena gue sempet ceritain ke istri kan. Terus teman-teman gue banyak yang S2 gini. Terus dia bilang, ya udah sini ketabungin kamu kuliah aja nanti. Ya alhamdulillahnya sih istri masih dukung sih. Dengan kondisi masih punya anak kayak gitu. Dan gara-gara lu pada, gue masih semangat belajar anjir. Ini kalau S2 sih, lu bisa cari beasiswa gitu-gitu kan banyak. Karena memang kalau dari... Gue kan pingin, apa ya... Setelah dari sini nih, gue gak pingin kerja lagi gitu loh. Gue pingin membangun... Buat orang-orang yang masih membutuhkan kayak gitulah. Ya alhamdulillahnya bisa menolong kecil-kecilan. Gue pingin kayak gitu loh sebenarnya. Makanya... Kuliah itu sebenarnya bukan ilmu akademisnya sih yang ingin gue ambil. Tapi ketemu sama orang banyak... Kan banyak orang dari latar belakang berbeda, perspektif pun jadi lebih luas. Gitu. Ah, betul. Itu maksudku. Jadi kita nggak kumpulnya cuma itu aja kan gitu. Oke, kalau gitu Roy. Ya, ini juga udah maghrib. Lu ada saran nggak sih? Lu ada saran nggak sih buat mereka-mereka yang masih belum beruntung seberuntung kita, tapi dia masih pengen masuk sini. Lu ada saran nggak sih buat mereka? Apa yang harus mereka lakuin? Kalau gua sih, saran dari gua kayak... Apapun yang lu kerjain sekarang, lu harus lakukan itu 100% gitu. Maksud gua... Walaupun sekarang ini lu berada di misalnya perusahaan yang tidak lu ingin, maksudnya tidak lu harapkan. Istilah harapkan, misalnya dream job lu bukan di sini, tapi ibaratnya lu harus buktikan kalau misalnya lu tuh lebih dari itu gitu. Misalnya kayak kita enggak berharap akan karir gitu di sini. Tapi ibaratnya kalau gua nih ya, gua dikasih kerjaan nih sama bos gua. Kalau bisa tuh gua ngasihnya tuh bukan 100%, tapi 200% ya, gitu. Yang gua pengen ngebuat kayak supaya bos gua ngerasa kayak oh, ternyata gue tuh nggak layak nih ngegaji lu segini, harusnya lu lebih tinggi, ibaratnya kan kayak gitu. Ya benar-benar. Harusnya kan, ya lu harus nge-upgrade diri lu juga gitu. Jangan misalnya lu kasih A, lu ngerjainnya A doang. Ya kalau bisa lu kasih tambahan B, lu tak kasih tambahan C. Gitu. Panutan nih, kalian bisa nyontoh untuk teman-teman yang masih belum beruntung, kerjalah semangat. Betul. Semangat. Kalau kejarlah impian kalian. Nah. Kita bukan maksudnya menggurui cuy, tapi kita sama-sama lagi berjuang, kita harus semangat semuanya. Jangan lupa juga untuk kita sering-sering nge-share lowongan ada di Freepot sih. Gua Roy, terutama anak-anak FGP sering nge-share entah itu di FGP-nya sendiri ataupun di kontraktornya. Iya, nanti jadi silakan sering search kalau pengen berkarir di sini ada di website PTFI, langsung datang ke situ aja. Silakan nanti ngikutin ke Instagram kita. Kita sering ada di Insta story kita. Oke, Roy, kalau gitu udah maghrib juga, gua udah mau sholat juga. Oke, siap. Thank you waktunya. Sorry mengganggu. Thank you ya.